Here I am. So, boys and girls, ini yang kalian mau? Bruh. Jadi, alasan kenapa aku datang ke sini, yang pertama, karena aku pengen menuruti permintaan kalian. Dan yang kedua, aku butuh AdSense, cuy. Ya, aku gak munafik sih. Semua orang butuh uang. Oke, jadi hotel ini itu viral beberapa waktu yang lalu, gak sampai seminggu berhari, beberapa hari doang. Viral karena ada satu konten kreator dari Jawa Barat yang menginap di hotel ini dan kemudian dia merasakan atau mengalami paranormal experience gitu, teman-teman. Tolong nanti jangan banding-bandingin videoku dengan video mereka ya, karena apa yang mereka alami belum tentu aku alami, apa yang ku alami belum tentu kalian alami. Aku lihat penampakan belum tentu kalian lihat, gampangnya seperti itu, teman-teman. Aku nggak expect lebih ya, aku nggak berharap, aku nggak expect, oh aku bakal mengalami fenomena yang sama kayak mereka di hotel ini. Karena pertama, itu kejadiannya sudah tahun 2021, teman-teman. Itu sudah lama, teman-teman. Dan yang kedua, seperti yang aku omongin tadi, apa yang mereka alami belum tentu aku alami, dan yang aku alami belum tentu mereka alami gitu. Tapi aku akan tetap coba, karena banyak sekali kalian yang komen gitu. Dan di sisi lain, saya butuh uang. Aku sebenarnya datang di sini tuh dari tadi jam sekitar jam 10-an ya, teman-teman ya. Cuman aku baru mulai syuting sekarang itu jam 2. Jam 2, teman-teman. Jam 2 pagi. Kenapa? Karena tadi di depan tuh ada konser di depan hotel ini persis. Di depan hotel ini persis itu ada konser dan itu mereka baru selesai tadi jam 1-an gitu, teman-teman. Aku nunggu dari tadi di sini, tapi aku belum sentuh apapun. Nanti kalian bisa lihat, aku belum sentuh. Ya aku baru sentuh mejanya, kursinya ini buat milih angle kan. Tapi kalau kayak tempat tidurnya belum kusentuh. Demi supaya nanti bisa di review, teman-teman. Berhubung ini hotel bintang 1, ya kayaknya kita akan menemukan sesuatu deh. Sayangnya aku baru ingat setelah sampai di sini aku lupa bawa senter UV, cuy. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti kita review aja. Oh ya, jadi letak hotel ini itu ada di tengah-tengah kota, teman-teman. Tengah-tengah kota Semarang. Jadi aku mungkin ya agak skeptis sama ERT-ku, sama spirit box-ku. Karena kan ini di tengah kota ya, otomatis kan siaran radio kan di mana-mana gitu. Apalagi di sini kelistrikannya nyala-nyala semua. Aku nggak yakin sama ERT-nya. Cuman kalau misalnya kalian nggak percaya, ya nanti kita coba aja gitu. Oke, jadi mungkin gitu dulu aja. Ayo kita review hotel ini. Seperti yang aku bilang tadi, jadi aku belum sentuh ini, aku belum sentuh tempat tidurnya, aku cuma naruh tas. Habis itu aku geser ini karena aku butuh buat duduk ya, sama kameranya tadi aku taruh di atas handuk ini. Kalian bisa lihat handuknya masih sama kayak gini. Kita akan dapat 2 handuk, 1 sabun, sikat gigi, 2 minuman ini. Nah, ini HP-ku. Aduh, sorry masih berisik. Dan kurang lebih interiornya seperti ini, teman-teman. Cuman ya ini bintang 1 ya di Google ya. Jadi ya kayaknya kita akan menemukan sesuatu gitu di hotel ini nih. Dan ada TV di sini, TV-nya udah flat ya, TV LED, LCD ini ya. AC-nya zaman purbakala. Hey, what's up boys and girls? Dan harga hotel ini itu 250.000, teman-teman. Ya aku nggak tahu apakah worth it atau enggak. Mari kita cek. Ada sesuatu yang mengganjal tadi ya. Di sini tuh ada kayak noda-nodanya gitu, kelihatan nggak sih di kamera? Nih. Nih ada noda-nodanya gitu nih. Di sini, oh ya. Yeah. Jadi hotel ini tuh dulu terkenal. Aku lebih dengar tentang hotel ini tuh dulu sering banget ada penggerebekan gitu. Ini di sini ada 2 lampu, tapi aku nggak tahu nih udah. Lihat bentuknya udah pada karatan kayak gitu. Dan ini kayaknya triplek, teman-teman. Ini triplek, cuy. Di sendiran-sendirannya itu banyak noda. Wih, ada rambut. Ini jelas bukan rambutku, cuy. Ini jelas bukan rambutku. Dan ini belum kesentuh ya, karena masih rapi banget. Ini bukan rambutku, karena rambutku pendek, cuy. Aduh, aku agak nyesel nih. Harusnya buat senter UV ya. Kalau bantalnya, ya empuk lah, tapi aku kalau lihat sekilas kayak gini aku kayaknya masih bisa. Aku baru nyadar. Ternyata di sini banyak noda-nodanya, teman-teman.
Jadi, gua kira tadi, sumpah, tadi gua kira ini ini kayak corak-corak spraynya gitu, tapi ternyata enggak, ternyata noda, cuy. Di sini ada bekas darah nih. Ya, you know lah kalau di hotel tuh kayak gimana. Tapi kalau dilihat sekilas dengan adanya corak kayak gini, apakah aku masih bisa tidur di sini ya? Bisa lah ya, at least ini lebih layak daripada di tempat terbengkalai, cuy. Ini ada noda-noda nih, kayaknya bekas iler-ilernya orang nih masih ada di sini nih. Pulau-pulau buatan orang nih. Mari kita lihat ininya. Oh, masih rapi, cuy. Ini darah nih. Darah pengunjung sebelumnya nih. Buat enak-enak ini. Boy. Di sini banyak darahnya nih. Di spraynya ini, di bawah spraynya. Tapi ini apaan ya? Kenapa ada kayak gininya ya? Popoknya gitu ya? Adakah kutu? Tidak ada kutu, tapi ini mengganggu sekali menurutku. Kayak masih, aku masih lebih mending karena kalau aku bandingin sama hotel 50.000, ini masih lebih layak sih. Aku masih berani tidur di sini nih. Adakah kutu? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada kutu sepertinya. Aku penasaran. Mungkinkah kita akan menemukan kondom di bawah sini? Let's try out. Anjir, berat cuy ternyata. Help. Itu menyakitkan juga ternyata. Oke, bawah tempat tidurnya bersih cuy. Kita punya apa lagi di sini? Ini kamar mandinya, teman-teman. Aku baru nyadar kagetnya ada apa nih. Mari kita cek. Nah, ini dalamnya kayak gini nih. Sudah dibredel wastafel di sini. WC-nya menurutku tidak buruk, teman-teman. WC-nya masih bersih tuannya buatku. Apakah kita akan menemukan kondom seperti di review hotel sebelumnya? Sepertinya tidak. Dan tadi apa ya? Ada handuk di sini. Fix. Ini kayaknya nggak dibersihin. Ini bukan handuk gue, cuy. Aku cuma dikasih dua ya tadi ya. Masih ada di bagian luar situ. Masih sama aja kayak tadi. Itu handukku yang aku ambil dari resepsionis tadi. Kalau yang di sini, ini handuk orang lain. Berarti total aku dapat 4 handuk, cuy. Gila. Dapat 4 handuk di satu hotel. Aku nggak request 4 handuk. Serius. Dan ini bukan handuk saya sih. Sepertinya tidak dibersihkan, tapi ya. Oke. Gimana menurut kalian? 250 untuk hotel seperti ini, worth it nggak? Setiap orang punya penilaiannya masing-masing, teman-teman. Oke, aku mau tes apa ya? Kita lihat ini alat penyemprotnya, bisa nggak ini tuh? Ininya udah rusak ternyata di sini, teman-teman. Tombolnya itu. Nih. Masih bisa sepertinya. Terus di sini airnya nyala nggak ya? Aku nggak tahu ya, belum nyoba soalnya. Sepertinya airnya aman ya, teman-teman ya. Airnya aman. Ini harusnya kornya di atas sini nih, harusnya nih. Ini harusnya di atas sini nih. Nah, ini nih harusnya. Capek juga ya. Jadi itu sedikit review singkat tentang kondisi hotel di sini, teman-teman. Kalau menurutku ya masih like aja sih ya, 250 dapat kayak gini. Aku masih kasih jempol sih. Noda-noda di sini tidak terlalu berarti buatku. Karena aku sudah pernah ketemu yang lebih buruk lagi. Bruh. Oke. Enaknya ngapain ya? Oh iya. Kita coba ART ya, teman-teman ya. Kita coba ART. Kalau kalian nggak percaya omonganku, di sini nggak akan berfungsi. Listriknya masih nyala semua, teman-teman. Tapi kita coba aja. Oke. Ini ART-nya ya. Tuh. Electric field-nya 1, magnetic field-nya 0. Udah kelihatan, ini listrik, teman-teman. Nggak berfungsi. Mari kita coba muter-muter ya. Tuh. Electric field naik sampai 2, 1, 3, magnetic field-nya 0. Ini listrik beneran ini, teman-teman. Nih. Wait. What? Ini listrik, teman-teman. Electric field-nya cukup tinggi, sorry. Tapi dia nggak stabil ya, berhubung tadi lampunya di sini kan waktu aku coba kan nyala ya. Listrik, teman-teman. Pokoknya electric field di atas 10 itu listrik, teman-teman. Ini AC. Tuh, electric field full.
13, magnetic fieldnya 0. Nih di sini disaklar nih. Listrik teman-teman nggak berfungsi. Aduh. Oke teman-teman. Jadi itu aku udah pasang kamera infrared di belakang. Nanti kenapa aku posisi kameranya sekarang kayak gini? Karena aku mau bakar dupa teman-teman, dan aku butuh alas biar nggak ngotori lantai abunya ini nanti sama abu rokokku. Jadi wes langsung saja kita mulai ya. Sip. Oke, udah nyala ya teman-teman. Tiga aja karena ini di indoor dalam kamar. Ini takutnya muluk-muluk kan asapnya banyak kalau aku bakar banyak-banyak gitu teman-teman. Ganjil. Aku taruh di sebelah sini aja ya. Biar aku nanti gampang bersihinnya. Oke, kita uji nyali bentar di sini. Kalau istilah dari temanku silent moment. Siapa tadi nama korbannya? Melianti ya. Melianti umur 24. Mbak Melianti. Mbak Melianti. Gangguin kita dong. Aku ganteng loh. Serius, hantu penghuni kamar ini keluarlah dan ganggu aku. Nanti aku akan nginep teman-teman, tenang aja, nanti aku akan nginep. So boys and girls, aku pun menunggu, menunggu, dan menunggu. Tapi aku tidak merasakan apapun di hotel ini. Sampai akhirnya aku tinggal tidur aja karena capek. Oh iya, sedikit cerita. Ini bukan kamar 105 by the way. Ini adalah kamar sebelahnya. Alasan kenapa aku tidak di 105 adalah karena kamar tersebut sudah dipesan oleh tamu lain. Jadi ya, disinilah aku. Awalnya, semua terasa biasa saja. Tidak ada keanehan apapun di hotel ini. Cuma agak gatal sih tidur di kasurnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, sesuatu terjadi. Perhatikan footage berikut baik-baik. Good morning boys and girls. Sekarang itu jam 11 lewat 11 teman-teman. Waktunya check out habis ini. Jam berapa sekarang? Gak ada sinyal cuy di sini. Gak ada suaranya. Waktu saat ini adalah pukul 11.11. 11 lewat 11 teman-teman. Minggu 7 April 2024. Feel yang aku rasain di sini gatel coy. Serius. Gatel tidur di sini. Dah cuman itu tok. Overall aku enggak ngerasain gimana-gimana sih. Seperti yang aku bilang sebelumnya kan, yang dirasain orang lain belum tentu aku rasain gitu loh. Dan yang aku rasain belum tentu dirasain orang lain juga. So jadi mungkin gitu dulu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Terakhir nama aku Joe. I'll catch you later. Brother and sister, rungoni aku. Kuto ku iki ake anggere. Jenengi kuto Semarang. Asale teko kata asem arang.